Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Di konten kali ini, berbeda ya, bukan gacha atau Roblox. Pasti kalian tahu dong, kan sudah ada di judul. BTW, Sahira baru belajar buat konten ISSS, jadi maklumi ya. Oke, daripada menunggu lama mending, langsung aja ke videonya. Thanks. Intro dulu dong. Kutukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Pegang di pinggang itu main iris gemas-gemas. Okay, langsung mulai aja. Pelajaran akan dimulai. Silakan duduk di tempat masing-masing. Bla 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 bla. Oke, anak-anak, kalian mengerjakan soal ini harus secara bekerja kelompok 3 anak. Baik, sekarang waktunya istirahat. Nanti kita kerja kelompok di rumah siapa nih? Di rumah Jaira aja deh. Ya udah, coba tanya dulu. Woi, Jaira, woi. Hah? Apa? Boleh nggak kita kerja kelompok di rumah kamu? Oh, hahaha. Boleh kok. Yeay! Makasih! Weh, penasaran kali aku sama rumahnya Jaira nih. Halah, palingan juga rumahnya jelek. Sepulang sekolah. Stop. Rumahnya besar banget. Jaira. Jaira.
Ayo masuk. Aduh, capeknya. Weh, aku boleh nggak nginep di rumahmu? Iya, boleh. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Kau kenapa dah? Ih, seru kali lo di rumah kau. Ada kolam renangnya pula. Jadi betah aku rasanya di sini. Korban TikTok. Maaf guys, kalau nggak seru soalnya Zahira baru belajar. Ya udah, sampai sini aja ya. Maaf kalau ada kesalahan di video ini. Ya udah guys, semoga kalian terhibur. Pepe semua.